Iya, nyentuh. Yang saya pikir dari tadi dia sadar dari di sana tadi senyum cuma satu yang dipikirkan. Kalau mau nyentuh, pertanyaannya apa yang mau disentuh? Ini Pak. Ya enggak? Jujur saya mau memotivasi tidak? Saya cuma menyimpulkan dari pertama sampai dengan terakhir. Apa yang mau disentuh? Ini Pak. Pertanyaannya, apakah kayu bisa disentuh? Tidak. Kenapa saya bilang itu? Karena sebetulnya dari tadi sudah ada seleksi alam dan sudah ada seleksi alam. Saya perhatikan satu-satu udah ada yang keluar, Pak Abi ada yang masuk lagi. Airborne Tracker tadi udah dibuat, begitu bagian ditayangkan masuk lagi. Pertanyaannya, siapa yang kira-kira harus disetrum? Ini Anda yang bertahan sampai dengan saat ini. Saya duduk di sana, saya udah hitung, saya udah 4 jam 10 menit dulu. Ini acara terlama saya pernah hadir. Perasaan waktu pengajian Mang Haji Solihin pun tak sampai 4 jam 10 menit lagi. Jujur. Tapi di situ saya berpikir, Anda yang memotivasi saya. Perjalanan kenapa? Karena ada nama saya, karena ada foto saya, itu yang bikin saya bertahan. Kemudian jangan, kenapa saya bertahan? Karena saya kurva, saya menjaga diri saya. Saya mau jadi apa tergantung saya, bukan orang lain. Orang lain hanya mempengaruhi. Contoh, saya pernah bertugas di Sulawesi Utara paling utara, kalau huruf kaki paling ujung, langsung Samudra Pasifik, kota itu. Pertama datang saya menyalahkan, di sini mah gak ada mall, gak ada itu, gak ada itu. Saya menyalahkan, tapi pertanyaannya, kenapa saya harus menyalahkan? Mau disalahin apapun itu kota memang begitu adanya. Yang ada yang benar saya yang harus menyesuaikan. Ya. Lagi cari perhatian tuh. Karena apa? Nah itu juga. Kita adik-adik semua hadir di sekolahnya di sini yang hadir semua bisa menyalahkan orang. Tapi pertanyaannya, orang itu nggak bisa kita atur, dia punya haknya sendiri dan dia pasti akan mempengaruhi orang lain. Tapi kita mau jadi apa tergantung kita. Wah hujan pak, terus orang menyalahi hujan nggak usah. Kalau nggak mau hujan nanti ambil payung. Ini tergantung kita. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya perhatikan satu-satu. Saya catat satu-satu siapa yang tampil tadi. Ya. Baik. Dari pertama, Power Otomotif Purwakarta. Kedua, Purwakarta Tracker. Ketiga, Brigades, Gombers, Teh Bidang Marangi. Teh Bidang Marangi. Kan, kalau saya bukan Marangi. Kan, saya bukan Marangi. Karena biasa yang minta Sate Marangi saya adalah tamu-tamu saya. Dan saya yang bayarin. Makanya saya bilang bukan Sate Marangi. Kata, Sate Marangi. Kemudian, bentar ya, Nek. Kemudian, Great on Road. GPR, Ekstasi, dan Women Ekstasi, kok gak salah tadi? Kompak, kemudian B-nya apa tadi namanya? Trini. Ada Trini, ada Aracel. Ah, Trini dengan? Aracel. Kemudian Fani Abdillah, Firman Lutfi, Arman Maula, PAC, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Barita, Pro Football, Input, Full Makers. Dan kemudian Kang Asep sama Kang Agus, betul ya? Itu yang saya perhatikan dari tadi. Kenapa? Karena rekan-rekan yang ngecas saya. Kalau nggak ngecas, sudah kabur saya dari tadi. Sudah. Dan saat ini pun saya nggak sendiri. Saya bawakan saya. Yang pertama, Pak Wakapolres mana tadi ada? Nah, ini. Alika. Kalau saya nggak ada, bawain yang keluar dari tanggung jawab. Kan gitu. Kedua, apa? Sudah. Nah, ini sumber daya. Daya apa? Daya diesel, bensin, apa segala macam. Apa? Sudah. Ketiga, apa? Kok mana? Ah ini bagian operasional. Ah ya. Kemudian kapabilitas ada? Ada. Kasarnya kasar apa mana? Siap. Kemudian itu cuma ini. Apa lagi? Mana? Ah kasar kita kan? Nah urusan rumah demo dan sebagainya perizinan ini. Kasar narkoba mana? Nah itu kita sama kita ada tempat-tempat yang lain. Kasar apa lagi? Mana kasar presiden? Ah ini bagian
monetai. Ada lagi? Mana? Mana kasih mas? Nah ini bagian ngawas-ngawasi ya di kawas ini. Baik. Maaf, saya mau bicara mungkin agak panjang, agak lebar. Kenapa? Karena tugas saya dikasih Kang Omar. Tahu Kang Ako. Dulu yang buat Kang Ako Mas Seri. Dulu yang buat Kang Kawan. Ya? Mas Kawan. Ya? Kang Omar. Ya, Kang Omar. Baik, saya terus ya. Jadi, saya bersyukur berdinas di luar. Kenapa? Mungkin rekan-rekan belum lebih bersyukur daripada saya. Silakan rekan-rekan ke Papua sana. Indonesia itu luas, jangan cuma di rumah. Indonesia itu tinggal, jangan cuma di rumah. Ke Papua, kemana-kemana. Dan mungkin ke Bandar Lampung pun, di kota Bandar Lampung pun, malah mohon maaf, kota Palu dan kota provinsi itu tidak sampai dengan ruangan. Kita sudah aman, sudah nyaman. Ya, ingat, salah satu ada tugas pokok kami juga, yaitu satu, harapan dimas, untuk melihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, penegakan hukum. Ketiga, Lin Yong Yang, melindungi, mengayomi, dan melayani. Ini yang paling berat, yang ketiga. Namanya melindungi, saya harus bisa di atas. Melindungi. Namanya melindungi, saya harus ada bisa sakit. Namanya mengayomi, wah, lebih berat lagi daripada melindungi lagi. Dari semua sektor saya harus ayomi. Dan namanya melayani, berarti saya harus bisa di bawah. Ini yang berat. Namanya juga melayani. Dan karena tugas itulah yang pertama saya sampaikan ke rekan-rekan, tolong jaga nikmat aman kita ini. Kalau gak aman, kita gak bakal ada di sini. Kalau gak aman, kan kontraktor lagi teriaknya nanti. Bukan brigade, bukan ekstasi, bukan naik motor lagi. Kok gimana naik motor? Gak aman. Mungkin gak keluar rumah. Karena itu jaga betul nikmat aman ini. Jangan sempat, tadi bilang, tapi Allah wabat. Jangan sempat, Allah yang maha besar itu nyambut nikmat aman dari Purwakarta. Kita bisa aman. Wamena. Ya, ini pesan saya pertama. Yang kedua, buat rekan-rekan. Begitu sana saya mikir, rekan-rekan yang nyetrumin saya dari tadi. Saya bilang saya harus balas gitu. Kenapa? Tadi nyetrumnya pakai sampai habis baterai ya? Ya kan? Saya bilang, ini nyetrumnya kalau minimal, kalau nggak ganti PL-nya harus pakai apa tuh? Ya, saya mau putarkan ini. Saya baru dapat tadi, nyari-nyari. Apa ini? Nah, kita lihat ini. Betul nggak ini nyetrum? Kalau nggak nyetrum, nanti saya kawal-kawal kabel. Beneran saya nyetrum satu-satu. Ya, yuk kita lihat, putar dulu kan. Niatnya sangat kuat. Ya. Karena itulah saya bilang kenapa adik-adik yang nyetrum saya. Begitu dulu di sana, saya langsung ingat umur saya. Sebentar lagi umur saya tanggal 5/11 sudah 44 tahun. Saya baru sadar. Kenapa? Ternyata saya sudah tua. Karena yang di depan saya ternyata lebih muda. Dan saya yakin yang di depan ini dengan niat yang kuat kayak itu bisa lebih daripada kira-kira ya. Mungkin sebentar lagi yang tahu kita merah ini giginya berakar jadi dia warna merah, dia tak tahu. Kayak ini yang merah putih biru mungkin dari ketua KMP ini, kita tak tahu. Mungkin ada yang gajinya saya juga di sini, kita kan? Karena kita tak ada yang bisa baca garis sana ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Nikmati dulu. Caranya, satu. Kamu pengen jadi apa? Karena saya lagi kalau ditanya cita-cita apa? Bingung. Kamu pastikan dulu, kamu mau jadi apa? Secara rata-rata mungkin di sini belum pada menikah. Yang belum menikah, yang masih singkat, tentu. Sekarang ikut klub, kontraktor, ekstasi, berikan, silakan. Itu persenangannya. Itu organisasi. Itu ukurannya. Begitu kembali jadi satu individu, kamu mau jadi apa? Itu dulu. Kalau saya belum tanya, kamu mau jawab, saya pengen masuk AKB. Mau jadi apa? Masuk AKB. Terus mau jadi AKB. Saya pengen masuk Angkatan Darat, AKMIL dulu. Kenapa? Pengen jadi komasus.
Seleksi pertama gagal di Korat 3 Siliwangi. Tahun berikutnya gagal di Magelang. Saya bilang kok gagal terus ini. Yang ketiga saya balik, tadinya pilihan saya ambil AL, AU, AKPOL. Yang ketiga, kedua sama, yang ketiga saya balik AKPOL, AL, AU, AKPIL, AKPOL, AKPIL, AL, AU. Baru masuk. Begitu masuk, saya berpikir, kenapa dan kemarin gak masuk secara masuk? Oh mungkin Tuhan punya rencana lain. Karena yang saya ingat untuk lama saya seleksi pertama dan kedua tanpa harus orang dulu. Yang ketiga baru benar-benar niat. Sampai karena niatnya tiap maghrib, tiap malam maghrib ngaji Yasin. Sampai ngaji Yasin setengah jam jadi baca Yasin cuma 5 menit. Karena tidak terlalu hajar. Niat sungguh-sungguh. Saya siapkan betul dari A sampai Z, balik lagi siap ke A. Alhamdulillah masuk. Dan ternyata ada di sini sekarang. Jadi itu pun tidak 70-80 tahun jadi model. Dia bilang, saya jadi model usia 80, menyiapkannya 60 tahun dan usia 20 tahun. Nah, pertanyaannya balik lagi. So, tanya diri, mau jadi apa? Ah, saya mau di moderator selamanya sampai meninggal. Yakin? Itu hal yang bagus. Di situ sosialisasinya bagus. Apalagi tadi bilang, hijrah dari versi A ke versi B. Tapi pertanyaan itu balik lagi itu masih individu masing-masing. Mau jadi apa? Yang pertama. Kedua, ini maaf, saya tanya anak saya yang pertama. Mau jadi apa? Jadi dokter. Oke. Saya tanya, dokter apa? Dokter apa? Oke. Udah tahu saya lagi dokter apa? Belum tahu. Kamu cari tahu sekarang. Ya, apa harus sekolah SD dulu, SMP, SMA, kuliahnya kemana, spesialisnya? Kamu cari tahu. Yang bilang, mau kemana? Mau bangun. Tahu jalan bangun? Enggak. Ya, ini balik lagi loh. Karena ingat ya, orang tua, teman, kawan, sampai saudara kembar kita hanya juga bisa membantu yang menentukan diri kita sendiri. Ada sholat, ke sholat, ke masyarakat. Oh, dari itu pak, salah setan, gak udah orang. Kok nyaman ke setan? Nah, juga kan, bu. Ya kan? Coba jadi. Nah, ini yang saya harus ingatkan ke rekan-rekan yang pertama. Yang kedua, ada beberapa hal yang saya minta rekan-rekan untuk menjauh. Yang pertama, hoax. Gua bilang fitnah. Fitnah lebih kejam daripada dukungan. Sekarang saya bilang hoax. Kenapa? Parahnya hoax. Saya hari Kamis minggu lalu datang ke SMK Negeri Purwakarta. Begitu datang ke sana, saya ke kepala sekolah, saya ngecek anak SMK apakah ada itu yang demo ke Jakarta. Ya kan? Saya takut jadi korban. Karena tiap ada yang demo tanpa rekan-rekan tahu saya cek betul. Karena kejadian dulu waktu Bawaslu satu orang dari Purwakarta meninggal ya, dan satu lagi ditangkap. Saya nggak mau karena dari Polda Metro sana hukumnya kita. Hei, ya, dari Purwakarta tuh mereka satu, hei, dari Tangerang satu. Kok Purwakarta istimewa jadi rasanya kecoret. Makanya kemarin 4 orang mahasiswa, 400 mahasiswa dari Jakarta kita ikut dulu. Sampai begitu pulang kurang satu. Waduh, mana lagi satu? Ternyata ketinggalan di rest area 19. Tapi udah untuk disbalik. Nah, kan. Hari Rabu itu hari Selasa. Hari Rabunya ada anak SMP, SMA yang anarkis di Jakarta, anarkisnya gaya tawuran. Kita khawatir lagi. Ini apa ini anak-anak Purwakarta ada yang berangkat? Kami kita cek semua sekolah, kita cek semua. Dan ternyata masih kita temukan di stasiun 12 orang. Mau berangkat jalan. Padahal di stasiun kita bersekat. Stasiun dan stasiun kereta api dan terminal. Itu hari Kamis. Hari Jumatnya kita lakukan lagi. Ternyata kita nangkep, bukan nangkep, mengamankan 56 orang. Bari yang mana? Aman pak, aman. Tapi kita cek HP-nya apa? Pokoknya mau ngambil demo ke Jakarta. Mau buat ke polisi? Ah, mau sini polisi itu. Ya memang kita buat tidak untuk kita pun. Pertanyaannya, saya nggak pernah kasihan kalau anak-anak bilang ini ada apa. Tapi saya kasihan sama orang tua dan ibu bapaknya. Maaf ya, akang ini nih, yang tadi nyanyi sampai segede gini udah habiskan berapa miliar orang tua. Maaf, kalau ini mendahului kita, mudah-mudahan aman-aman, dimana sama kita Allah, Allah SWT, berapa lagi biaya yang dikeluarkan orang tuanya untuk
mencetak lagi akang ini seperti ini. Nah, biayanya berapa? Ya, yang saya sedih kan waktu saya di SMA Negeri Purwakarta, kepala sekolah nanya saya, Pak, itu tuh rusuh itu gara-gara Kapolri ya. Saya lihat videonya, Kapolri bilang yang demo tuh kalau perlu kirim aja tawar jenazah. Saya kaget tuh, apa kok bisa ngomong gitu? Dan ini Pak videonya, di videonya gitu, itu yang demo rusuh tuh kirim aja ke tawar jenazah. Saya bilang, loh Pak, itu hoax. Kepala sekolahnya, apa tahu dari mana hoaxnya, emang punya buktinya. Ini video aslinya, saya bilang, nih punya aslinya adalah bandar orang-orang aslinya dari bandar narkoba yang merusak generasi muda bangsa Indonesia dan tetap dia jadi bandar narkoba kemudian ditangkap berlawan, kirim aja ke kamar jenazah. Itu bunyinya, dipotong, jadi berubah, ya demo kirim ke kamar jenazah. Itulah hebatnya kok, luar biasa. Dan biasanya kita begitu buka, nggak baca, share dulu. Pertanyaannya, jangankan share itu. Saya wartawan TV, saya mau baca lagi. Pertanyaan saya, apa betul yang saya mau? Belum tentu betul. Tapi semua yang lihat TV soalnya itu. Itu satu, kok. Kedua, Pak Kata Narkoba. Kita udah kuning atau merah di ruang Anda? Merah, Nur. Merah. Masalah narkoba, ruang Anda merah. Dari laki-laki, perempuan, setengah laki-laki, setengah perempuan, jangan lupa makan jeruk, sedikit sama dingin. Terakhir pasang lesbi ya? Rata-rata narkobanya apa? Sabu dan bom. Nah, itu sebetulnya ya, kita lakukan merah ya. Narkoba, yang ketiga adalah kecelakaan lalu lintas, dan terakhir. Saya udah bilang ya, ya Allah, tolong. Jangan saling nyanyi, jangan suka nyalahin orang. Ya. Wah, itu mah gitu ya. Semua tergantung kita. Akan-akan tete-tete yang ada di sini sekarang mau keluar, silahkan bebas. Mau tinggal di tempat, silahkan. Semua tergantung kita. Ya. Dan yang motivasi tidak kita. Saya dari tadi tuh, pakai jaket kulit, panas ya. Hanya keluar ya. Tapi gila-gila, aduh, kenapa ya, kayak 2 menit, pasti ya. Itu yang konten saya itu. Begitu lihat lagi, saya mau cek satu-satu siapa. Oh, otomotif satu, dua, Ananda. Saya ikuti satu. Kenapa? Saya yakin hasil tidak akan mengkhianati proses. Waktu sum tadi prosesnya 60 tahun, hasilnya seperti itu. Tidak ujung-ujung 80 tahun jadi modelnya bagi Mopi. Dia melalui proses itu. Dan sini, nah sekarang dibalik, ini Purwakarta yang berpikir Purwakarta ini akan dijaga dibangun sama orang lain. Orang Karawang jaga Purwakarta bangun, tidak, oleh orang Purwakarta sendiri. Pak, dia bukan orang Purwakarta. Siapa bilang dia tinggal di Purwakarta, makan minum di Purwakarta, hidup di Purwakarta, orang Purwakarta. Kalau saya tanya, orang mana? Saya orang Purwakarta, walaupun asalnya saya di Sukabumi. Karena saya orang Purwakarta, saya harus jaga Purwakarta. Siapa lagi? Orang lain ini. Pak, Purwakarta kan tuh maju-maju, Pak. Elekmu, Karawang, misalnya. Loh, yang harus maju ini siapa? Caranya? Ya. Ini cinta tanah air, kalau nggak salah saya dengar gitu. Cinta tanah air apa cinta dia? Nggak, soalnya tadi pengen nyanyi tapi udah disuruh apa-apa. Terus yang kedua lagunya lagu religi, ya, ya, SP 12, Pasion 12, ya, iya, SP 12 Pasion. Nah itu pertanyaan saya berikutnya. Tadi saya sudah bilang ya, kalau kita sudah bisa menentukan mau dari apa kita cari tahu bagaimana cara mencapai itu. Ketiga, mohon maaf, jangan bermimpi. Orang yang tidak hadir sekarang, orang yang sudah pulang, itulah yang namanya ya apa sudah tereliminir.
nyetrum naon rame keluar itu sudah. Itu juga kita cita-citanya jangan mikir saya mau jadi anggota dewan, kemudian tiba-tiba ya saya jadi kamu, enggak, pengorbanannya gede bukan gede, gede. Apa yang dia tanya ini? Saya bukan anggota dewan. Mau jadi ketua KPU, tanya gimana caranya. Doanya pun tahan tiap malam ya. Katanya sih gitu. Tidak ada, maaf, yang saya sampaikan dulu. Tidak ada yang tiba-tiba terjadi. Aduh, saya mau jadi ketua KPU, tiba-tiba gosok. Nanti tengok, jadi ketua KPU. Tidak, semua ada proses. Tapi hasil tidak akan mengkhianati proses. Dan yang paling penting adalah, maaf, orang kaya mendadak banyak, tapi orang pintar mendadak. Motor rekor itu apa? Kalau motor enggak? Tiba-tiba jago rekor tidak. Harus latihan. Mau bukti, saya ditawai sama Kang Nanda. Saya bilang, hidup itu pilihan. It's all my choice. Semua pilihan. Ya, kenapa saya tadi bilang itu? Karena ibu saya yang bilang saya. Kalau saya telepon, ibu saya 74 tahun, masih sehat. Masih suka nyarekan saya. Ya, tinggal itu tingkat surga saya. Ya, makanya kalau musim itu saya tetap, Mah, saya panggil Kak Mah. Bukan Mah, bukan. Saya panggil Bunda Ratu. Hebat kan? Bunda Ratu jadi nawar. Wah, langsung kelawar ya. Nawar. Dia ini satu-satunya balik-balik. Gitu. Kurang pengamanan terus, gara-gara mahasiswa depo sampai tanggal 20 siaga terus. Gitu. Oh gitu? Iya. Ya gampang itu. Gampang gimana? Ya sekarang gini, kamu hidup itu tergantung kamu. Ibu saya tergantung kamu. Kalau kamu pengen mudah, kamu berpikir aja gila. Karena dia bilang gini, lah kamu tuh kenapa pengen pulang? Iya. Terus gak boleh? Iya. Lah kamu kok pengen pulang? Kamu udah pilih lagi, udah tinggalin aja dinas kamu. Kamu pulang, soalnya kan? Ya tapi kan dinasnya bermasalah saya nanti. Nah itu resiko kamu. Tinggal kamu pilih. Kamu gak berpikir gila. Aduh, mayo, balik, kalau balik, itu balik. Mereka mau adik, kan? Ya resiko. Balik, kalau balik, balik. Mereka balik, kayak baliknya subuh. Resiko. Semua ada resiko. Yang paling penting, semua ada proses, tidak ujung-ujung. Emang iklan korporasi begitu? Jin? Jangan jangan ada itu. Nah, kalau ada dari dulu, jinnya udah fotokopi banyak ya. Gak ada. Semua ada proses. Tadi yang tadi saya bilang, tidak ada orang pinter mendadak. Tidak ada orang naik motor jago mendadak. Tidak ada bikin film jago, Bang Lita, jago main film mendadak. Tidak, semua ada proses. Kayak mendadak, banyak. Tiba-tiba mertuanya meninggal, dapat pasien banyak. Tapi selain itu kan. Ya, itu. Dan terakhir,